Baik saudara, untuk perkembangan cuaca semasa seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi, Mat Napiah. Silakan, Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku pada petang ini di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman, di sekitar pantai timur dan juga di selatan semenanjung. Ribut petir yang berlaku untuk kebanyakan kawasan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk kawasan-kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan pedalaman negeri Perak dan juga Pahang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke waktu tengah malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir yang akan berlanjutan sehingga ke waktu lewat malam. Seterusnya, kita lihat keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, tidak banyak hujan yang dicerap pada ketika ini. Ribut petir hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah dan juga di beberapa bahagian di sekitar utara dan juga tengah Sarawak seperti di Limbang, Kapit, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini kebanyakannya juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, untuk waktu lewat malam dijangkakan ribut petir akan mula berlaku pula di sekitar kawasan utara Perak, utara Sarawak iaitu di sekitar Limbang dan juga Miri. Ribut petir ini akan berterusan daripada lewat malam sehinggalah ke waktu awal pagi nanti. Dan akhir sekali, kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin kini dilihat mula bergerak daripada arah barat daya dan dengan kadar kelajuan yang agak tinggi iaitu sekitar 30 hingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama untuk kawasan perkapalan Phuket dan juga di sekitar Selat Melaka Utara. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.